Aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kabupaten Tuban menggelar razia minuman keras di sejumlah toko dan tempat hiburan malam pada Rabu malam. Petugas menyisir toko-toko penjual miras serta tempat hiburan malam yang beroperasi sepanjang jalur nasional Pantura Tuban. Tak hanya memeriksa izin penjualan, petugas juga tak segan-segan untuk menggeledah gudang penyimpanan. Satu persatu produk miras diperiksa oleh petugas, mulai dari kadar alkoholnya, izin produksi, hingga izin penjualannya. Dalam razia ini, petugas mendapati sebuah toko dan tempat hiburan malam yang menjual beberapa jenis minuman keras beralkohol tanpa dilengkapi surat izin yang lengkap. Dari kedua lokasi ini, petugas berhasil mengamankan belasan botol miras berbagai merek. Di antaranya 7 botol Happy Sofu, 1 botol Sivas Degal, 1 botol Vibe, dan 1 botol Black Label. Disampaikan hasil razia miras malam ini. Baik, malam hari ini kita melaksanakan patroli gabungan pengendalian terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dari Samapta Polres Tuban, kemudian dari TNI, Subden POM, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban. Sasaran malam ini, Dan? Sasaran malam hari ini adalah terkait dengan minuman keras dan gangguan terhadap ketertiban umum, yang mana tadi kita sempat menyisir, yaitu di wilayah Kecamatan Semanding, kemudian dilanjut Kecamatan Plumpang dan Kecamatan Jemi. Hasilnya? Dari pelaksanaan operasi pada malam hari ini, tadi kita mengamankan yaitu minuman keras golongan B dan golongan C yang dijual tanpa izin. Seluruh barang bukti diamankan ke Polres Kabupaten Tuban. Sementara pemilik warung dipanggil untuk diberikan pembinaan agar tidak menyediakan minuman keras. Sigi Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban.